Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 6? Okey, video kali ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar pada unit yang pertama gambaran minda, pada tajuk tingkap damai. Kita nak buat tertingkap fokus. Ini dia. Apa lagi? Jom kita belajar. Antara alatan dan bahan untuk kita menghasilkan tertingkap fokus dalam tajuk tingkap damai pada unit 1 gambaran minda. Okey, yang pertama kita perlukan pensel untuk kita buat lakaran ataupun kita buat garisan. Okey, pisau untuk menembuk ataupun memotong kertas. Pembaris untuk kita mengukur lah. Kita nak buat garisan kan. Kemudian kertas. Okey, kat sini cikgu nak gunakan kertas yang tebal ni. Kertas kad ataupun mounting board. Kita juga boleh gunakan kertas yang nipis sikit. Seperti kad Manila ataupun kertas belakang drawing block ni. Okey, ataupun kertas yang tebal sedikit pada tu. Cardboard. Ataupun kertas kotak macam kotak kasut tu kan. Ini pun boleh. Tapi sebaik-baiknya untuk kita buat tertingkap fokus ni, cikgu sarankan kita gunakan kertas yang tebal. Macam kertas kad ni. Bukan apa, bila kita pegang tu nanti dia tak adalah jatuh kan. Dia melentuk liuk ke bawah. Jadi mudah untuk kita pegang dan kita lukis. Okey, dah bersedia? Jom kita berkarya. Langkah pertama, kita ambil kertas tebal ataupun kertas kad ni, mounting board. Okey, kita kalihkan jangan guna sebelah hitam tu, nanti susah kita nak buat lakaran garisan tu. Jadi cikgu ambil bahagian putih di bahagian belakang tu, kita buat ukuran Okey, ukuran ni cadangan daripada cikgu. Cikgu ukur lebih kurang 18 cm darab 14 cm. Okey, tinggi dia 14, panjang dia 18 cm. Okey, bila kita dah ukur tu, kita dah dapat segi 4 tepat macam ni kan. Okey, untuk bahagian dalam tu cikgu hanya gunakan kelebaran pembaris tu saja. Kita ukur ikut lebar pembaris tu. Jadi dia tak tetap lah. Okey, ini cadangan daripada cikgu. Tapi kalau kamu nak ukur nak dapatkan mungkin 2 cm, mungkin dalam 1.5 cm ataupun 2 cm, terpulang lah. Okey, macam cikgu je gunakan lebar pembaris tu je. Okey, bila dah siap kita mengukur ni, dah ada garisan, kita ambil pisau, kita potong je lah. Okey, nak potong ni kena berhati-hati sebab pisau ni tajam Okey, kita potong kasih yang kemah-kemah lurus. Okey, kemudian kita tebuk bahagian dalam tu. Okey, garisan pensel tu tak apa, tak ada masalah. Okey, biar je. Kalau kamu nak padam yang lebih-lebih tu pun boleh. Tak nak padam pun tak apa. Biar macam tu. Sebab kita nak gunakan bahagian hitam tu nanti. Yang ni, ini panduan untuk kita buat garisan dan untuk kita tebuk lubang pada kertas tebal ni. Kalau kamu kurang yakin nak menggunakan pisau ni, mintalah pertolongan daripada orang dewasa Minta tolong cikgu pun boleh. Okey, dah siap kita punya tertingkap fokus. Mudah je. Okey, tu warna putih. Kita terbalikkan warna hitam di bahagian belakang ni kan. Okey, cikgu letak atas kertas putih, baru nampak. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak guna tertingkap fokus ni. Okey, kita boleh guna dekat kawasan luar untuk kita tangkap atau kita fokuskan bahagian mana yang kita nak lukis. Contohnya gambar pokok tu. Jom tengok cikgu melukis. Dia kata kalau kamu berada di kawasan sekolah kan, jadi kamu carilah mana-mana lokasi yang ada pemandangan, yang ada ruang yang cantik. Kamu letak tingkap fokus tu dan kamu boleh mula melukis. Okey, ini satu teknik yang mudah untuk kita melukis pemandangan. Sama ada pemandangan di luar ataupun di dalam. Tak kisah, mana-mana pun boleh. Okey, nak cantik kita buat pemandangan di luar. Andai kata kita berada di dalam kelas, kita tak keluar kawasan kan, kita berada kat dalam. Okey, kita boleh ikut saranan seperti mana dalam buku teks tu, kita ambil gambar bahan bercetak. Contohnya majalah ke surat khabar ke yang ada gambar-gambar pemandangan tu ataupun gambar-gambar bangunan dan sebagainya. Okey, kita boleh letak kat tingkat fokus tu dan kita melukis. Itu satu teknik yang sangat mudah. Pesan yang cikgu hasilkan ni menggunakan media kering pensel warna. Cikgu tak adalah lukis beria, cikgu buat simple-simple je. Sebab cikgu nak tunjukkan contoh bagaimana kita nak menggunakan tertingkap fokus tu tadi. Okey, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan, ilmu yang cikgu kongsikan ni bermanfaat untuk kamu semua di luar sana Okey, terima kasih kerana menonton video cikgu ni dari awal sehingga habis. Kita jumpa lagi pada projek akan datang. Macam biasa, share, like dan subscribe channel Cikgu Syuk sebagai tanda sokongan. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.